Berikutnya pemirsa, Satgas Saber Pungli Pusat memberikan sosialisasi dan edukasi peraturan nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Hal ini berguna sebagai pencegahan adanya potensi tindakan pungli. Acara yang digelar di Pendopo Wahya Wibawa Graha, Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat Irjen Pol Agung Magdul mengatakan, sosialisasi ini dilakukan untuk melakukan proses pencegahan dalam adanya potensi tindak pungli. Sosialisasi ditujukan kepada seluruh jajaran di Pemkab Jember, sehingga adanya atensi bagi pegawai di lingkungan Pemkab. Hal ini menjadi tanggung jawab pihak terkait untuk menindak tegas kepada setiap oknum, sehingga seluruh pelayanan publik di Indonesia termasuk di Jember semakin baik. Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat juga menyampaikan sanksi yang diberikan menurut Agung. Ada dua sanksi dalam hal ini, yakni sanksi administratif dan juga sanksi pemberhentian kepada oknum yang melakukan tersebut. Diselenggarakannya tentang edukasi sosialisasi Perpres 87/2016 tentang Satgas Saber Pungli itu adalah merupakan daripada tanggung jawab ya, Presiden kepada seluruh pelayan publik ya, di seluruh Indonesia nih, untuk melakukan pencegahan, untuk melakukan pemberitahuan supaya mereka yang masih melakukan pungli agar segera berhenti. Karena apa? Ini adalah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kalau seandainya ini masih tetap melakukan, maka Presiden dengan tegas, ya, dengan caraku sendiri, kata Pak Presiden. Apakah itu dengan cara didemosi, ya, dengan cara diberhentikan, dengan cara dipidanakan. Tapi saber pungli ini 70% adalah pencegahan. Lebih banyak pencegahan daripada penindakan. Oleh karena itu, diharapkan Kabupaten Jember ini dengan kehadiran sosialisasi dan edukasi masalah saber pungli ini untuk menuju zona integritas WBK, wilayah bebas korupsi, dan WBBM, wilayah bebas bersih melayani. Langkah ini sebagai tindakan preventif agar bisa membawa pelayanan publik ke arah zona integritas dan wilayah bebas pungli. Selain pungli, ada potensi lain yakni pada proses pengadaan barang dan jasa. Dari Jember, DKAJ Jember Satu TV melaporkan.